kita eksperimen bikin Home Mini. Bukan Home Mini ya, Home Mini. Saya bukan jualan bensin ya, tapi saya mau jualan teh manis menggunakan ini ya. Saya bikin sendiri bahannya, hasil dari ulang pulung ya. Jadi kita gunakan bahan seadanya aja. Kita pasang ini, baru bikin rangkanya ya. Oke, nah ini buat ini. Ini kita pasang. Aduh, ada batuk. Ini stiker putihnya belum datang nih, Prot. Aduh. Nah, nanti di sini kita pasang keypad sama LCD yang 20x4 ini. LCD-nya 20x4 ya. Tadinya saya mau bikin 2, nanti kita bikin satu lagi di sini. Enggak tahu ini yang satu saya bikin mungkin mau pakai yang infrared ya. Nah, nanti di sini saya akan gunakan yang ini. Mesinnya bukan mesin Home Mini ya, tapi saya rakit dari mesin Arduino. Oke, ini mungkin selangkah lagi ya, mungkin beres tuh ya. Bahannya juga dari hasil pulang pulung nih, ada yang habis bongkar-bongkar. Ada kopi juga. Ngopi dulu, God. Mantap. Nah, ini mungkin untuk yang pinggiran-pinggiran yang sama bawahnya saya akan kasih stiker putih aja. Oke, nah nanti kalau ada waktu sore kita lanjut setting untuk setting mesin Arduino nya buat Home Mini. Oke pemirsa, nih mesin STUA nya sudah jadi ya. Ini sudah saya rakit. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini bukan Home Mini tapi namanya juga Home Mini. Ya sebenarnya sih ini buat temen jualan seblak prasmanan ya. Nah di situ saya jual seblak prasmanan, kemudian di sebelahnya di sini saya taruh tehnya ya. Nah ini tehnya. Ini sudah saya setting. Kan kalau ada yang mau beli ya tinggal tekan aja A. Kemudian kita masukkan harga. Misalkan kalau ada yang beli Rp1.000, tekan aja ya 1000. Nah, berarti saya jual di sini settingnya Rp1.000 itu saya kasih 100 mili, ini 100 mili belum termasuk es ya. Kalau dimasukin es itu kita masukkan ke dalam glass cup yang ukuran 16 itu penuh ya. Nah, kan ini bisa di cancel. Misalkan kalau kita salah ya masukin harganya, kita tinggal tekan aja C. Nih, tekan C. Nah, kita kembali ya. Nih, 1.400. Nah, kita tinggal masukkan aja 1.500. Nah, berarti 150 mili ya. Oke. Nih, kita masukkan lagi harga 2.000. Nah, berarti 2.000 itu 200 mili ya. Oke, kita cancel lagi. Nah, misalkan kalau mau bikin kita tinggal tekan lanjut. Tekan lanjut D ya. Nah, ini D, tekan lanjut. Lalu kita ambil, nah ininya ya, apa sih ini namanya, buat pengisiannya ya. Ini saya bikin dari
selang shower, tapi selang shower juga masih belinya baru saya ya, bukan bekas ya. Yang bekas itu ini bahan-bahan dari ininya nih, ini bekas itu dari triplex saya bikinnya. Oke, kita tes ya. Nih saya sudah masukin apa ini? Esnya ya, es sama gulanya. Oke, kita lihat caranya. Nah, pertama ini kita tekan dulu ya, kita nyalakan dulu. Nah, nih setting awal ya, kita tekan A. Nah, di sini saya dari satu gelas ini beli harga 2.000 ya. Kita masukkan harganya 2.000. Nah, 2.000, misalkan kalau salah kebanyakan. Nah, kita tekan C aja ya. Kita masukkan kembali harganya 1.500. 1.500 ya, tapi saya akan masukkan 2.000 aja ya. Ini kita akan saya kembali, kita tekan 2.000. Nah, 2.000 kita tekan deh ya. Nah, sabar katanya. Nah, ini suruh limas, sekarang langsung kita isi. Oh, kita pegang ini nih, ambil ya. Nah, kita tekan ya, nih keluar tuh. Oh ya, ini udah diukur ya. Jadi 2.000 itu isinya 200 mili pas satu gelas ini, sudah termasuk es sama gulanya ya. Jadi ini tinggal kita pakai aja, gunakan gula. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.